Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya baik belaka. Kali ini kita bincang mengenai ayat seterusnya, Ar-Rahmanirrahim. Ayat ini disebut dua kali. Mengikut ilmu balaghah, ketika ada ayat atau kalimat diulang dua kali, ianya menunjukkan taukid. At-tikrar lit-taukid. Pengulangan menunjukkan pentingnya perkara tersebut. Ar-Rahmanirrahim diletakkan di awal surah, di awal mushaf, disebut dua kali, yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama damai, agama kasih sayang. Islam disebarkan dengan kedamaian dan kasih sayang. Seorang Muslim ketika bertemu dengan orang lain, maka dia akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mendoakan keselamatan dan kesejahteraan. Kalimat Ar-Rahmanirrahim disebut selepas ayat Rabbil Alamin. Ia menunjukkan tarhib dan targhib. Tarhib menunjukkan kekuasaan Allah yang menguasai langit dan bumi, yang menciptakan, yang menguruskan. Ianya agar manusia gerun akannya. Kemudian targhib pula dimaksudkan agar manusia tidak cenderung atau larut dalam kegerunan tersebut dengan mengingati bahwa Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih dan penyayang yang tak terhingga. Wallahu a'lam. Sekian, ingat, hidup berkah dengan Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.